Halo, assalamualaikum. Saya baru aja dapat kiriman. Oke. Kirimannya ini ternyata dari Tokopedia. Pakai apa ngirimnya ya? Oh, JNE. Ini JNE ya. JNE ya. Oke. Saya buka. Iya, buka ya. Rusak enggak? Bukan enggak? Oh, ini tripod ternyata. Tripod. Oke. Kayaknya sih kuat untuk DSLR. Oke. Oke ya, tripod ya. Oke, tripod. Kuat nggak ya? Kayaknya sih kuat. Oke, tripod. Oh iya. Kuat. Oke. Yang tak gunakan untuk nyoba apa ya? Just pakai tripod lah. Bisa tahu. Oke. Yang ini. Semuanya punyanya Yantek ya. Yantek ya. Jadi YT228. Oke, menurut ini sih kuat untuk kamera SLR. Baik kalau di ya. Oke. Oke. Oh, masih ada. Oke. Oh, ini yang untuk handphone. Oke. Ke kabelnya mas. Oke. Jadi ini bisa untuk handphone. Oke. Terus ini ada untuk ngencengin ya, untuk gini-gini ya. Oke. Ini ada pengunci. Oh, coba nih kita orang segini ya. Oke, apa yang dikin aja dulu. Oke. Ini ada remote-nya. Loh, ini apa terusan? Oh, ngecas. Ini untuk ngecas, guys. Ini untuk ngecas. Jadi, ini ada remote. Oke. Ada remote. Terus ini bisa diambil. Nah. Oh, ini powernya. Oke. Nah, nyala kan? Nyala. Jadi ini untuk sinkronisasi dengan Bluetooth. Ya. Oke. Nah, ini bisa dicas. Nih lo. Jadi ini tenang aja kalau baterainya habis ini bisa dicas nih sini. Nah, ini terserah ini kepalanya enggak ada, Anda bisa pakai handphone biasa. Oke. Kita kembalikan ya. Oke, cukup bagus. Ini tipenya YT1288 ya. YT1288. Packingnya bagus. Ini coba tripod dipakai. Ini enggak kuat enggak? Uya gaji, cuman tetap kayak sih kuat. Oke, cukup bagus. Oke, recommended. Jadi kalau mau beli Yantek memang lumayan ini karbon ya. Oke,
See you. Recommended.